Viral momen kocak maling ketiduran saat beraksi di rumah kosong, ia kaget saat dibangunkan polisi di pagi hari. Nekat masuk rumah orang dan mencuri barang, maling ini ketiban sialnya. Merasa aksinya aman-aman saja, maling ini nyaman tidur di kamar pemilik rumah. Sialnya, esok paginya ia justru syok dibangunkan oleh polisi, pemilik rumah, dan warga sekitar. Tengah viral momen kocak seorang maling ketiduran saat melancarkan aksinya. Maling yang ketiduran tersebut kaget tiba-tiba dibangunkan dari tidur lelapnya. Sang maling pun semakin syok saat mengetahui bahwa yang membangunkannya adalah petugas kepolisian. Video detik-detik maling ketiduran itu terekam kamera ponsel. Video tersebut kemudian diunggah di media sosial dan ramai diperbincangkan. Kini, videonya tersebar di jagat maya dan viral. Diketahui, pria yang diduga sebagai maling tersebut tertidur di sebuah rumah yang tengah kosong. Polisi yang datang langsung membangunkannya. Maling itu mengaku hanya numpang tidur di rumah yang tidak dihuni tersebut. Diinformasikan bahwa kejadiannya berlangsung di Jalan Pemandangan 4 RT 04001, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.